Sampailah kita terai-terai, pak, ada bunyi patah. Nama saya Ruslan bin Durusi. Saya berasal dari Lahad Datu Sabah. Saya sekarang bekerja di Kota Kinabalu Sabah sebagai telekom engineer untuk salah sebuah syarikat pengeluar minyak di Malaysia. Bila kita bercakap mengenai telecommunication, dalam kepala kita mesti berkata dengan bercakap tentang apa? Macam telefon kita ni, ada internet, kita boleh akses internet, betul? Okey. Dia sama jugalah konsep dia. Kita punya scope, macam mana kita memastikan orang di offshore tu dia boleh mengakses internet. Bila boleh mengakses internet, dia orang boleh, macam kita di darat, kita boleh video call, kita boleh WhatsApp video call, kita boleh mengakses internet, tapi dengan ada limitation dia. Tidak semua portal ataupun website kita boleh akses. Sebab kita bagian IT, kita boleh control apa yang dia orang boleh akses, apa yang tak boleh. So dia situ kita ada policy. Polisi yang mana semua operation apa yang boleh pakai dan apa yang dia tidak boleh pakai ketika berada di laut lah. Itu limitation diorang sebagai apa user dekat laut. Untuk jadi engineer ataupun executive level, sekarang ini minimum requirement kita kena ada degree ataupun ijazah sarjana muda, tapi yang ada kaitan lah. Contoh macam engineering, dia mesti ada macam contoh engineering communication, dia ada medical electronic, dia ada robotik. Okey, untuk lepasan SPM, kalau anda berminat untuk menjadi telecom engineer ataupun technical specialist untuk communication, dia ada banyak cara. Tapi untuk kita career progression for future, paling kurang kita kena ada degree. Itu adalah minimum requirement. Tapi untuk kita menjadi technical guys ataupun jadi specialist untuk communication, kita kena ada skill. Contoh kita pernah pergi ALP ke, kita kena pergi ke IKM ke untuk ambil skill tu, belajar basic. Bila kita ada basic, kita boleh bekerja mana-mana company yang related untuk kita kembangkan lagi kita punya skill. Macam mana cara nak buat fiber splicing, nak buat termination, itu salah satu contoh dia lah. Semua pekerjaan ada pahit dan manis dia. Jadi untuk macam bahagian communication ni, apa yang best dia, cuba bayangkan platform ini dia ada shutdown yang mana communication dia totally down, 100% down. Macam mana user ataupun operation dekat plantar ni yang sedia ada, dia mau communication dengan apa, dia nak call dekat family, dia nak call dekat kawan dia, sekiranya communication down, tentu risau betul. So inilah kami punya kerja, untuk memastikan ada traffic light data, transaction data, untuk diorang menghubungi mana-mana yang mereka perlukan lah. Bila isu-isu ini selesai, mereka pun happy, kita pun happy. Ketika membuat tuning antena untuk VSAT, very small aperture terminal, VSAT, dish VSAT tu, bila kita nak tembak dekat satelit, seorang akan standby dekat dalam untuk tengok dia punya reading. So kita pun kena guide jugalah dengan service provider yang owner satelit tu, arah mana ataupun position mana antena tu yang akan lebih baik, dia punya threshold dia ataupun dia punya RS dia yang cantik untuk melancarkan traffic data tu. Jadi saya pun pada ketika itu cuba mengalign atau mentune antena tu kiri dan kanan, atas bawah. Sampailah kita terai-terai, pak, ada bunyi patah. Yang patah tu ada dia punya BUC. So, bila BUC patah, habislah, total down. Itu antara kenangan pahit saya lah ketika berada di dalam bidang ini. Untuk pesanan ni, saya juga pernah menjadi student seperti anda. Saya pernah belajar macam mana nak cari duit ketika belajar, untuk membayar ataupun membeli buku-buku rujukan. Okay? Jadi pesanan saya, teruskan usaha anda,
buatlah sebaik mungkin, bekerja berkumpulan, study group, itu semua sangat membantu ketika anda berada di luar. Kalau boleh, joinlah persatuan untuk tingkatkan kita punya daya tahan diri. Dia juga boleh meningkatkan kita punya keyakinan dalam diri.